بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله wahai anna Muhammadan abduhu wa rasul kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam Allah Rabbul Jalal yang sampai detik ini waktu ini masih memberikan kepada kita begitu banyak kemudahan begitu banyak kelapangan begitu banyak kesempatan Ya, kesempatan demi kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita. Namun sedikit dari kita yang memahami. Yang tahu bahwasanya kesempatan itu adalah hal yang amat sangat diminta. Ya, diinginkan. Bahkan mereka merengek-rengek dengan mengeluarkan air mata darah sekalipun. Allah tidak berikan kepada mereka. Tapi Allah masih berikan kepada kita. Kesempatan yang kiranya kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bekal-bekal untuk menggapai untuk mendapatkan akhirat kita. Ya, bayangkan. Ada orang-orang Ya Allah tidak lagi menginginkan kebaikan untuknya. Allah tidak lagi menginginkan kebaikan untuknya. Sehingga apa yang terjadi? Ia terus dan terus disibukkan dengan perkara-perkara dunianya. Dia terus menerus disibukkan dengan perkara-perkara maksiat dari satu maksiat ke maksiat yang lainnya. Dia terus terlena meninggalkan segala macam perintah Allah dan mengerjakan segala macam perbuatan maksiat. Nauzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika engkau masih mendapatkan dirimu termasuk orang-orang yang semangat dalam kebaikan. Menjaga sholat yang lima waktu bagi laki-laki di masjid. Engkau masih dapati dirimu mau mendengarkan kajian-kajian islami. Menambah ilmu pengatuhanmu. Maka tatkala kala itu, syukuri Allah masih menginginkan kebaikan untukmu. Kita masih ingat hadis Rasulullah. Yang mengatakan, Man yuri bihi khairat, kifak Berang siapa yang Allah masih menginginkan kebaikan baginya Allah mudahkan dia untuk memahami agama atau memudahkan baginya untuk mengamalkan ilmunya. Nah, itu dia. Bagaimana ketika Allah masih menginginkan kebaikan bagi tapi tak, tangisi, ratapi kalau kau dapatkan dirimu jauh dari Kebaikan jauh dari Allah menginginkan kebaikan untukmu, dengan dihalanginya dirimu dari perbuatan baik, dihalangnya dirimu dalam menuntut ilmu, dihalangnya dirimu dalam mengerjakan amal-amal ibadah, maka tangisi. Cukuplah itu menjadi alasan untuk menangisi dirimu, karena kita tahu betapa singkatnya hidup ini. Hidup di dunia yang begitu amat singkat, yang kita mungkin merasa orang-orang yang dulunya, atau diri kita sendiri, masih di tahap anak-anak. Kemudian, kita sudah merasa sekarang sudah punya anak, kemudian bahkan punya cucu. Betapa singkatnya waktu tersebut. Dan tanpa terasa banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita sudah pergi meninggalkan kita selamanya. Maka dari itu itu cukuplah menjadi nasihat untuk kita paham bahwasanya fase itu akan mendatangi kita, waktu itu akan menjumpai kita. Kita akan berada di fase Alam kubur yang mana di situ hanya ada hisap, tidak ada amal. Kita hanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita, berbeda dengan saat ini. Saat ini hanya ada amal dan belum ada hisap. Yang mungkin kita merasa. Sia-sia apa yang aku lakukan dari ibadahku, karena kita merasa tidak ada hisapnya, tidak ada dampaknya nampak gitu. Sehingga ya kita tetap dengan perbuatan maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah, berbeda nantinya. Nantinya kita semua berharap ketika kita hidup, maka semua itu adalah amal ibadah sebagaimana kisah yang kita ketahui seorang ibu di masa di zaman Nabi Nuh nah, yang kita tahu umat Nabi Nuh itu adalah umat-umat yang umurnya panjang jadi si ibu ini menangisi anaknya yang masih berusia 60 tahun dia tangisi karena anaknya tadi masih belia itulah dianggap masih kecil masih 60 tahun. Maka dia Maka ketika itu Nabi Nuh mengatakan, wahai ibu, si ketahuilah sesungguhnya umur anakmu saat ini yang kau katakan amat sangat belia masih itu nantinya di akhir zaman adalah umurnya umat yang dia masuk ke tahap akhir hidupnya. Ya, masa kita ini? Umur 60-an adalah umur yang dianggap dia sudah tua. Sudah kakek-kakek, sudah punya cucu, dan sudah mungkin sakit-sakitan dan akan meninggal dunia. Maka si ibu mendengar hal tersebut, ya ya Rasulullah, kalau seandainya aku berada di tahap itu, maka akan kujadikan semua hidupku ini untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena merasa singkat kali 60 tahun itu di masanya. Karena di masa itu <tuh> manusia hidup sampai ribuan tahun. Ratusan sampai ribuan tahun. Akhir artinya 60 tahun itu adalah umur yang pendek bagi mereka. Sedangkan kita Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melampauinya. Nah, jadi rata-rata manusia di umat Nabi Muhammad itu hanya kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah umur yang singkat tersebut. Waktu yang tidak banyak yang kita miliki. Maka, sudahkah kita bagi, menjadi bagian dari pembela-pembela kebenaran? Penegak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran? mencegah ketika melihat kebungkaran. Tetapi lawai saudaraku. Kebenaran itu akan tetap ada. Baik denganmu atau tanpamu. Dan engkau akan hancur, binasa, tidak ada arti apa-apanya tanpa kebenaran. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaAllah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali di Nu'min Sa'ah. Pembahasan kita. Kebenaran akan tersaada. Ada apa dengan kebenaran akan tersaada? Dan apa hubungannya dengan kita? Ya. Kita tahu. Dari dulu. Kita flashback kembali di masa dulunya. Di masa... Jayanya Firaun yang kita tahu, dia hidup di masa Nabi Musa. Bagaimana gagahnya Firaun? Bagaimana dia memiliki kekuatan tentara yang luar biasa? Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa, banyaknya hebatnya, saking besarnya kuatnya dia dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan kodarullah Allah buat dia tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Jadi dia nggak pernah kena demam, pening-pening dan lain sebagainya, nggak pernah. Sehingga karena hal-hal seperti inilah, dia menganggap diri dia adalah luar biasa. Bahkan sampai pada tingkatan, dia mengatakan, Ana Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa dia bilang mengatakan "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi"? Karena di masa itu, manusia-manusianya itu menyembah kepada berhala-berhala, kepada Tuhan-tuhan yang mereka buat dari patung-patung, <tuh> bahkan dari makanan yang setelah mereka sembah mereka makan. Itu patungnya. Nah, Nabi Musa mengatakan. E Si Firaun ini mengatakan karena sudah banyaknya tuhan-tuhan yang disembah oleh e, rakyatnya dia mengatakan ana robbukumul Ana. saya adalah tuhan kalian yang paling tinggi perkataan yang luar biasa <tuh> manusia dengan sombongnya dia mengatakan dia adalah tuhan padahal dia tidak punya daya upaya la haula wala quwata illa billah apa yang terjadi padanya? Si Fir'aun yang dengan kegagahannya, dengan congkak, sombongnya dia menantang. menentang dakwahnya Nabi Musa. Dia buru Nabi Musa dan para pengikutnya. Dia kejar dengan tentaranya yang luar biasa. Dia buru kemanapun Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu. Sampailah Bani Israel, Bani Israel dan Nabi Musa berada di posisi yang amat sangat genting. Di depannya adalah lautan yang terbentang luas, di belakangnya tentara-tentara firaun tentara, uh, yang siap membantai mereka. Maka di antara umatnya Nabi Musa, ketika itu mengatakan, "Sesungguhnya kita akan celaka." Sesungguhnya kita akan binasa, sesungguhnya kita semua akan habis. Kenapa? Karena nggak ada pilihan. Di belakang itu adalah tentara-tentara firaun yang bengis, yang akan membantai habis. Dan di depannya adalah laut yang dalam. Dan tidak ada apa-apa, tidak ada kapal, tidak ada apa itu mereka bisa menyeberang. Maka Nabi Musa dengan keimananNya dia mengatakan apa? Tidak, Allah tidak akan meninggalkan kita. Maka apa yang terjadi diilhamkan kepada Nabi Musa, dia pukulkan tongkatnya ke lautan, akhirnya lautan itu terbelah menjadi dua dan umatnya berjalan melewati lautan tersebut. Ketika itu apa yang terjadi? Si Firaun, Firaun dengan congkaknya dia tetap tidak mengimani kebesaran mukjizat dari Nabi Musa. Dia ikut mengejar masuk ke lautan itu. Terakhir Allah benamkan, hancurkan Firaun dan bala tentaranya di dalam lautan tersebut. Terlihat bagaimana Firaun dengan kebatilannya, kesombongannya Allah binasakan dengan Air, nah, ini adalah Namrud. Namrud dia adalah raja yang zolim yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Bagaimana zolimnya? Namrud kurang lebih hampir seperti Firaun. Dia membuat berhala-berhala yang besar dan banyak. <tuh> dia wajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Lalu datanglah Nabi Ibrahim dengan dakwah tauhidnya. Dia menyuruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi tidak diterima oleh Namrud. Sangking marahnya Namrud, murkanya Namrud kepada Nabi Ibrahim. Dia siapkan apa namanya api yang besar yang bahkan api itu bagaikan gunung yang tinggi dan nah, dia siapkan manjanik untuk ketapel besar ya yang mana ditaruhlah Nabi Ibrahim di situ untuk dia buang ke dalam kobaran api tersebut itu yang dia lakukan dia ingin membunuh nabinya Allah apa yang terjadi padanya? Dengan kezolimannya yang luar biasa itu. Allahnya utus seekor lalat untuk membunuhnya. Masuk lalat ke telinganya. Lalu dia terus hidup di telinganya atau di, bahkan di kepalanya. Namrud. Yang membuat Namrud tidak bisa tidur, tidak bisa tenang yang akhirnya Namrud pun mati dan nalat keluar dari telinganya kembali coba lihat bagaimana Allah hinakan dia kebatilan yang begitu besar kezoliman yang dia lakukan hanya sedikit saja Allah utus makhluknya yang mungkin tidak dipandang tersebeli manusia melihatnya tapi dia bisa membinasakan, membunuh Namrud yang begitu gagahnya dia memiliki kekuasaannya tapi habis. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat begitulah kebatilan yang luar biasa. Tapi semuanya Allah sunnahkan untuk hilang dan kembali berganti. Ya insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam acara Nukmin Sa'ah membahas tentang kebenaran akan terseada Dan kebatilan ada dan akan berganti. Tadi kita menceritakan bagaimana binasanya Firaun yang berakhir dengan air. Allah tenggelamkan, tenggelamkan di dalam lautan. Kemudian bagaimana Allah binasakan Namrud, raja yang zalim luar biasa. Hanya Allah utus dia berakhir dengan seekor lalat yang masuk kemudian membuat atau membuat dia mati. Kemudian kita tahu bagaimana Korun, Korun yang dia terkenal dengan kaya rayanya dia memiliki harta yang luar biasa, yang bahkan setiap harinya sore harinya dia akan berkeliling di kotanya itu, pawai kalau kita bilang, memamerkan hartanya, peti-peti yang mengangkut kunci-kunci gudang hartanya yang terbuat dari emas. Luar biasa. Sehingga setiap orang yang melihatnya akan berdecak kagum. Menganggap luar biasanya. Dan menginginkan sebagaimana yang dimiliki oleh Fir'aun, uh, Nah, Ketika datang utusan Nabi Musa. Meminta dia mengeluarkan jakat. Dengan sombongnya dia katakan apa? Tidak. Ini semua adalah... Hasil jerih payahku, bagaimana dengan mudahnya engkau meminta untuk aku berikan kepadamu <tuh> yang sombongnya dia mengatakan dia tidak mau menjalankan perintah Allah dan rasulnya untuk mengeluarkan zakat Apa yang terjadi padanya? Kezaliman perbuatan yang sombong, maka Allah benamkan dia. <tuh> Allah hancurkan dia. Habis sehabis-habisnya. Ditelan oleh bumi. Dia beserta hartanya. Binasa di dalam tanah. Yang sampai saat ini. <tuh> kita tahu dikenal dengan istilah. Harta karun. Yang itu adalah harta karun. Ketika seseorang mendapatkan harta di dalam tanah. Mengatakan harta karun itu mengingatkan bagaimana Allah binasakannya si Korun karena sombongnya menganggap apa yang dia dapatkan betul-betul hanya semata-mata dari usaha yang dia lakukan bukan dari Allah. Kemudian kita tahu kisah Abraham. Kisah Abraha yang dengan congkaknya sombongnya dia. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dia datang dengan begitu banyaknya tentara bergajahnya. Yang kiranya dia niatkan untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu apa yang terjadi? Allah kirimkan burung-burung kecil yang membawa batu dari neraka, burung ababil, Allah binasakan tentara yang begitu-gagah begitu perkasanya dengan gajah-gajah yang begitu besarnya, hanya dengan batu-batu kecil dari neraka yang diabadikan dalam surah Al Fil. Nah, coba lihat bagaimana datangnya besarnya kebatilan-kebatilan, kezaliman-kezaliman. Dan Allah punya cara untuk memindasakannya, dan setiap kezaliman yang hancur tersebut ada pelajaran. Maka, jadikanlah pelajaran: "Wahai engkau, para pembela kebatilan, orang-orang yang membela keburukan yang tersebar." Ya kita lihat di, di, di zaman saat ini, bagaimana mudahnya viral sesuatu. Bahkan perbuatan buruk yang jelas-jelas kita tahu itu adalah perbuatan buruk. Ada saja yang membelanya. Ada saja yang menganggap itu adalah sesuatu yang boleh. ya Sesuatu yang sah. Sesuatu yang itu adalah haknya. Hak asasinya. Coba lihat. Nabi dan Rasulnya jelas-jelas mengatakan itu adalah suatu kebatilan. Itu adalah sesuatu, lah, adalah sesuatu yang buruk Namun di sana tetap saja masih saja ada orang-orang yang membelanya mati-matian. Dan bahkan menganggap orang yang menyalahkannya itu adalah orang yang intoleran. <tuh> orang yang tidak bisa menerima kebeba kebenak, kebebasan. Hak asasi dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita mesti paham. Gerbong kebenaran ini akan tetap ada dan akan tetap berjalan. Baik dengan kita ataupun tanpa kita. Tapi perlu kita ketahui. Kita tanpa kebenaran, tanpa yang hak tersebut, kita akan binasa. Kita akan menjadi orang yang rugi. Jadi tinggal lagi kita mau ikut ambil andil dalam membela kebenaran tersebut, dalam membela yang hak tersebut, <tuh> atau tidak. Atau kita hanya diam. Seribu bahasa menjadi setan akhros. Padahal jelas tadi kita mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran fal yugayiruk biadih, fa ilam tas tati' fa bilisanih, fa ilam tas fa biqalbi, fa zalika iman rasulullah mengatakan kalau kalian melihat kemungkaran maka cegahlah dia dengan tangan kalian diartikan di sini termasuklah kekuasaan kekuatan <tuh> <tuh> fa'ilan kalau kalian tidak mampu karena tidak memiliki kekuatan kekuasaan tersebut ya. maka dengan lisan kalau sekarang bukan hanya dengan ucapan tapi juga bisa dengan ketikan ya karena sekarang lebih masyhurnya itu yaitu dengan mengetik menulis gitu ya kalau itu lebih cepat tersebarnya fa'ilam tasdetik pabikolbi kalau itu pun juga kamu tidak bisa Rasulullah maka paling minimal itu adalah dengan membenci dari hatimu wadarika ka ada iman dan engkau perlu tahu, itulah selemah-lemahnya imanmu. Sekecil-kecilnya pembelaanmu. Kalaulah itu pun sudah tidak ada, tidak ada rasa benci di hatimu melihat kemungkaran, kebatilan. Maka perlu dipertanyakan, apakah engkau masih memiliki iman? Karena kiranya, kalau engkau masih memilikinya, setidaknya engkau akan membencinya dengan hatimu engkau tidak akan merasa tenang. Engkau tidak akan merasa nyaman berada di berada di posisi itu. Ketika di hati masih ada iman. Karena akan ada perlawanan di hati. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya kita masih tetap diinginkan dimudahkan oleh Allah termasuk orang-orang yang senantiasa tegak di atas kebenaran, membela yang hak dan kiranya mengingatkan kebatilan dan mencegahnya termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita juga dimatikan dalam keadaan itu. Amin. Amin ya rabbal Al alamin. Kita tutup dengan doa kepertoluan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.